Abdi Nabi SAW iza da'a rajulu zaujatahu lihajatin falta'tihi wa inkanat alat tanur. Artinya apabila memanggil oleh laki-laki akan isterinya kerana hajat, maka hendaklah datang akan dia. Dan jikalau ada isterinya itu di atas dapur sekalipun, maka tidak ada seorang perempuan yang menyakiti ia perempuan akan suaminya, melainkan menyumpahlah akan dia perempuan oleh bidadari yang di dalam surga, seperti yang diceritakan daripada Mu'az ibnu Jabal radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tu'zi zaujaha fid dunya illa qalat zaujatuhu min huril aini, la tu'zi qatalakallah fa innama huwa indaka rahilun yushiku an yufariqaka ilaina. Artinya tiada menyakiti oleh seorang perempuan akan suaminya yang dalam dunia ini, melainkan berkata oleh isterinya yang daripada bidadari yang elok rupanya, jangan kau sakiti akan dia, hai mati dibunuh Allah bagimu, maka bahasanya iaitu padamu dagang yang berjalan. Dagang tu bukan daging. Dagang. Kerana rahilun ni orang yang mengembara lah. Anak dagang. Dagang yang berjalan. Hampirlah ia suami bercerai akan kamu. Datang ia suami mendapatkan akan kami. Baik. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala. Dan telah mengeluarkan oleh Tayalisi. Bila sebut telah mengeluarkan, maknanya mengeluarkan suatu hadis. Itu maksud dia. Oleh At-Tayalisi. Tayalisi ni ulama hadis lah. Macam Imam Tirmizi, macam Imam Bukhari, macam Imam Nasai. Tak. Tapi jarang kita dengar tak Imam Tayalisi. Dia ulama hadis. Bermula hak suami atas isterinya itu. Hak suami atas isteri ni mana hak suami yang dipikul oleh isteri. Kalau kata hak isteri atas suami, maknanya suami yang tukar pikul hak. Hak ni isteri berhak menunaikan. Bahawa jangan menegahkan ia isteri akan dirinya suami. Dan jikalau ada ia isteri itu di atas belakang pelapik unta sekalipun. Maksudnya, Nabi berpesan kepada kaum perempuan, kalau atas belakang tunggangan suami itu maknanya ada hajat dengan dia. Nak, maknanya kena tunai hajat suami. Fahamlah hajat tu. Tengah naik unta lah kalau zaman dulu. Kalau zaman leni gak on dakak ah. Kalau zaman dulu Nabi naik unta. Jadi kalau tengah naik unta dengan isteri dua orang degung nak balik kampung. Dah main duit naik dua orang gini. Siapa kat orang tak ada sikit, suami berasa lain. Nak? Berasa lain macam. Lain macam pun ajaklah isteri tunai hajat. Faham tak? Qadha hajat. Bukan berok. Qadha hajat, faham lah. Suami kata dah, sini eh. Dah boleh tahu eh. Kena tunai. Bukan atas huta tu. Jatuh berbuk lah. Turun lah. Berhenti lah dulu. Faham maknanya kalau sekarang tengah naik motosikal nak balik ke mamang rumah neh, siapa kat rok kemuting penuh kata abang nak lelaki kata dah sabar dah, jauh lagi ke mamang neh. Sini tu tak boleh kata apa, tak boleh kata tambah lah abang itulah beginilah, tak ada nak kena ikut suami. Dah ada dah rawat gitu, tak ada. Tapi Nabi kata kalau siapa tak uta sekalipun, kalau suami berajak, kena tunai. Nak? Dan ni bukan atas belakang uta. Duduklah bilik dah. Nak? Suami gerak dah bangun. Dia bangun, dia celik, dia buat tidur. Suami kata, yang? Angu lah. Nak? Main je geletek-geletek je buat dah. Nak? Jamur-jamur hidung je buat tidur buat kau. Ada jenis gitu. Nak? Tok lelaki pun tak tidur pas cerah. Memang pas cerah dah. Nak?
pusing kot tu tak kena, pusing kot ni tak kena. Nah, memanglah. Dah berajak, isteri ada depan mata dah. Nah, gerak awak tak bangun. Ni khabar orang tengah malang lah, begitulah, pening kepala dah banyak masa, dia sedap tidur. Nah, ha, letih lah, tadi basuh banyak lah. Nah, ha. Dah dosa saja. Jadi tolak, dia kena sakit dulu. Kalau ngatuk mata, bukan sakit. Nah, ha, dia kena sakit berat. Sakit sikit-sikit, bukan uzur syar'i. Nah, ha, kena sakit berat. Ha, haid nipah tu baru uzur syar'i. Nah, ha. Pasal suami sakit hati, Haji sakit hati tau kalau kalau gerak tak bangun. Sakit hati. Sakit eh. Tak boleh tidur. Ah, ha, kata dah. Tak boleh tidur sekarang. Ha. Tak boleh tidur sekarang. Muslimu sama je. Neh. Ha. Pusing kau ni tak kena, orang nak marah. Pusing kau ni tak kena, pusing kau ni tak kena lah. Start motor pergi naik buah apa tak. Ha. Ha. Tak boleh kena tunang. Tujuan perkahwinan itu kita ke perempuan ini untuk memenuhkan tuntutan nafsu suami. Nampak? Ha, dia gitu. Dah benda balasan ke puan boleh. Suami gerak ku 3 pagi pun kena layang. Subuh hari pun kena layang. Tengah hari pun kena layang. Orang kamat dah pun kena layang gerak tak imam. Faham? Sampai gitu semua menambuk. Dah benda boleh. Bolehnya masa nikah tu suami kena bayar harga mu. Mu boleh tetap ria belanja. Masa nikah dah pula, dia tanggung dosa mu pagi, petang, siang, malam. Ha tu. Kemudian hak makan pula kena beri. Minum pakai, tempat tinggal, sakit demam, segala-gala atas batang tekok suami. Yang paling hebat, dosa kita isteri, suami tanggung. Apa begitu semua benda, suami teruk kena tunai. Maka balasannya bila masa dia nak kena beri. Faham? Ha. Tua cara tua. Neh, ha. Dia kata tua dah bang. Ingatkan anak cucu teh. Dia kata ke toki. Nah, ha. Dadak mesti hajat tu jima, banyak bahasa hajat. Neh, banyak bahasa. Hajat, hajat lain pun dipanggil hajat kok, keperluan kok. Neh, ha. Jangan takwil, jangan begitu, jangan begini. Kalau berasa teruk, suami panggil tengah malam kena bangun, jangan nikah. Nah, ha, tak salah nikah. Duduk seorang. Bila mu nikah, mu kena taat. Neh. Ha. Dorok nak layang, pas petor. Sat teruk sat ni kang. Ha, tu lelaki kata. Eh, bini kata. Nah, apa benda ni ayah haji ni nyanyok dah. Nah, bini tu kata, mu haji kata. Nah, dia dah nak layan dah. Kita tolong cari seorang lagi ke lelaki kita nak supaya dapat melunaskan tuntutan nafsu suami. Itu cara dia. Islam benar. Agama lain tak jadi berzina. Betul tak? Islam dia benar. Jadi kita sama rohok eh. Kakang kita. Jadi rohok lah. Bila rohok, suruh suami kita nikah seorang lagi. Dia gitu lah. Sebab tu bila isteri dia tak tahu, dia tak apa benda ni layang suami dengan secukupnya, suami dia kira berangang nak nikah layang tu. Betul tak dia? Betul tak? Apa takut itu semua? Nah, jadi kalau kita tak mahu nikah layang, kita kena layang. Kau 3 pagi, kau 4 petang, tak kira. Dia suruh buat benda, suruh buat air buat. Suruh nanok, menanok. Nah, ni jangan banyak kopling. Neh. Tu lagi kata dia kan. Dia kek benda pula. Tak ni tengah hari ni. Tak ingat. Tahu dah tu tengah hari ni petang. Ha dia. Kuliah asar. Nah, ha kena tunai. Begitu benda. Dah larat, kita suruh dia nikah seorang lagi. Baru tu. Nah. Ha. Perempuan kalau buat babi-babi ingat. Kerah keng hangat, lawang hangat. Nah, ya akak nak nasihat tu. Katanya lawang balik, buat balik seorang nikah. Buat tangan je. Buat gambar dua ping tengok melalui batin. Ya. Tidak, ya. Buat lelok. Tak? Ha, cari orang jabat agama dua ping, buat tangan je. Nah, buat peng dua tiga batang satu. Buat sibuk kek, cari sikap penalang, ada apa-apa. Ya.
Aku tak ambuh madu, aku tak ambuh madu. Tak ambuh madu, wak jepu. Faham? Suruh wak jepu tak ambuh. Suruh wak air madah. Dah. Haa, dia buang kau. Bodoh-bodoh sungguh.